mengucapkan selamat hari jadi Radio Kalimantan Pamekasan. Semoga tambah sukses dan hormati dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat. Selamat hari jadi Radio Kalimantan Pamekasan yang kedua. Terima kasih. Saya Muhammad Haris Jamalah, Humas Lepas Pamekasan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-32 Suara Radio Karimata. Semoga tambah mengudara dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Madura. Tambah semangat dalam memberikan informasi positif dan kreatif. Saya Abdul Sudir, Kepala Urusan Tata Usaha Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pamekasan, mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Radio Karimata yang ke-32. Semoga selalu berudara dan selalu memberi layanan positif dan kreatif. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.